Hello guys, pada video kali ini saya akan mencoba untuk sharing ke kalian bagaimana caranya untuk mengedit sebuah foto dengan cara yang instan atau cara yang sangat cepat. Nah, yang diperlukan adalah software editing posisi 2017. Nah, jika kalian mempunyai Photoshop versi-versi yang lainnya, nggak masalah karena semuanya sama aja. Oke, langsung saja. Di sini saya mempunyai sebuah foto yang dimana foto ini diambil di atas Gunung Putri Lembang. Saya memotret seorang teman yang sedang bergaya. Nah, langsung saja. Sebelum memulai mengedit, pastikan terlebih dahulu untuk eksposurnya di foto kalian sudah pas. Biasanya saya menggunakan kamera RAW filter untuk mengedit eksposurnya. Di sini highlightnya terlalu tinggi. Saya akan turunkan ke 15. Kemudian shadow-nya akan saya naikkan ke 10. Dan dirasa cukup karena foto ini sudah tidak terlalu mempunyai banyak revisi. Langsung saja, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal klik ke sini nih, lalu cari color lookup, kemudian klik. Nah, di sini ada box yang muncul, kalian klik di load 3D root. Nah, di sini sudah banyak sekali 3D lookup yang disediakan oleh Photoshop. Namun, kalian tinggal ke sini, load 3D look. Nah, ini adalah file yang akan kita gunakan. Ini jenis filenya adalah cube file. Oke. Nah, langsung saja ke RAM dan Authentic Teal and Orange ini. Load, kita tunggu hasilnya. Lagi loading. Nah, ini dia. Simpel kan? Hanya perlu satu klik aja, foto kalian yang tadinya biasa menjadi seperti ini, berubah menjadi teal and orange. Ini sebelumnya, ini sesudah, before, after, before, after. Nah, oke, jika kalian ingin mempunyai preset atau 3D lookup ini, tinggal ke bagian deskripsi aja, download, lalu tinggal pakai di foto yang pengen kalian edit. Oke, itu yang bisa saya share sekarang. Mungkin kedepannya saya akan share lagi untuk preset-preset selanjutnya. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa.